everyone, welcome back to Caturwarga Komputer Channel. Seperti biasa, balik lagi di konten unboxing. Dan di depanku sekarang kita kedatangan laptop Lenovo Flex 5 yang akan kita unboxing. Tapi sebelum lebih lanjut, kalian subscribe dulu dan kalian follow Instagram kita biar kalian nggak ketinggalan informasi yang akan kita terus update di channel ini maupun di Instagram kita. Kalian follow dan subscribe dulu lah. Oke, yang pertama langsung aja kita lihat dari boxnya. Di depan ada tulisan Lenovo, ya kan nih, besar sekali. Dan di samping ada tulisan Lenovo IdeaPad, ya kan? Nuh, kalian bisa lihat. Nah, di belakang di sini ada beberapa keterangan dan peringatan-peringatan gitu, seperti biasalah. Di belakang box ada keterangan. Dan di bawah ada tulisan Microsoft Office Home and Student. Nah, ketika kalian beli laptop ini, kalian include mendapatkan Microsoft Office Home and Student yang original. Ya, nah ini keterangannya nih di bawah. Nah, di sebelah sini ada keterangan spesifikasi singkat dari laptop ini, ya kan? Tuh, kalian bisa lihat. Dan kita lanjut di bagian atas, nggak ada keterangan yang spesial di sini. So, langsung saja kita buka boxnya. Barang yang pertama kali kalian dapatkan sebelum membeli laptop ini adalah ini dia guys, tas selempang yang akan kalian gunakan untuk membawa laptop ini mungkin main-main ke kampus dan semacamnya, bisa digunakan untuk berangkat kerja juga, ya kan? Nah, seperti inilah tampilannya guys. Oke, kita lanjut, kita buka langsung guys dan kita lihat apa saja yang akan kalian dapatkan ketika membeli laptop ini. Kita keluarkan dulu laptopnya. Nah, di sini terdapat buku panduan dan kartu garansi yang kalian dapatkan. Dan di sini ada kabel powernya. Kita buka aja deh, biar jelas kalian melihat. Nih, bisa lihat ya. Apalagi ada power adaptornya. Nah, langsung kita buka guys. Tuh, seperti ini. Kita lihat lagi apa yang kalian dapatkan. Oh, ini dia guys. Ternyata di sini kalian mendapatkan smart pen yang akan kalian gunakan untuk memainkan laptop ini juga. Karena laptop ini adalah layar sentuh ya. Tuh. Apalagi guys? Jadi udah habis. Itu aja yang kalian dapatkan. Sekarang kita mulai buka laptopnya dan lihat beberapa fitur yang disediakan di laptop ini ya, seperti port dan semacamnya. Langsung aja kita buka. Aduh. Nah, ini dia guys laptopnya. Jadi di bagian samping di sini ada tulisan Lenovo-nya. Dan di bagian samping langsung aja kita lihat ya. Ada port power, satu port HDMI, satu port Type C dan satu port audio jack. Nah, ini ya. Kalian bisa lihat di bagian depan gak ada port yang disediakan, mulus sekali, ya kan? Di sebelahnya lagi, di sini ada dua port USB, satu slot micro SD card, dan satu tombol power, ya. Nah, di bagian belakang, di sini terlihat ventilasi udara di bagian belakangnya, dan tidak ada port. So, langsung saja kita buka laptopnya dan lihat sedikit tampilan dari laptop Lenovo Flex 5 ini. Oke, kita buka langsung. Nah, seperti ini tampilannya guys. Jadi ketika laptop Lenovo Flex 5 ini menyala, kurang lebih seperti ini. Dan sekarang kita lihat tampilan keseluruhan dari Lenovo Flex 5 ini. Check this out. Oke guys, itulah dia penampilan dari laptop Lenovo Flex 5 ini. Kalian udah lihat juga ya kan? Kalian udah tahu apa yang kalian dapatkan, seperti apa tampilannya. Nah, kurang lebih seperti itu guys.
Jadi buat teman-teman yang ingin tahu info selebihnya, kalian bisa kunjungi kita di Instagram di @caturwargakomputer. Kalian follow Instagram kita dan kalian bisa lihat stoknya di sana. Kalian bisa tanya-tanya harga juga dan selebihnya lah. Oke, videonya cukup sampai di sini. Kita bertemu di lain waktu, makanya kalian subscribe dulu biar kalian nggak ketinggalan video yang kita update di channel ini. Oke, thanks for watching. Sampai jumpa di video berikutnya and goodbye.